Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau memasang rengge di daerah sini. Rengge atau pukat. Ini proses pemasangannya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil. Oh iya, banyak ini ikan biawan biasanya. Itu pukatnya sudah mulai diikat dari ujung ke ujung. Nah, itu proses pembentangan pukat. Ada. Oh ya. Ini baru dipasang sudah dapat biawan. Ini saya berjalan di atas rumput-rumput yang timbul tenggelam. Dalamnya sini. Hah? Oh ya. Terserah saja. Mana? Nah, ya kan? Lumayan nih. Makanya Din. Lumayan sini-sini ikannya kan. Nah, tuh bunyi-bunyi sana Din. Ya itu. Nah, Din. Soalnya anu cepetnya sekasan nih. Kalau anu kena namanya. Oh, itu dapat anulah, masuk anulah. Itu yang besar tadi kan anunya tuh, pukatnya, anunya. Ujung itu pas kali deh. Sudah kita satu lagi sama satu deh. Masih di dalam pemasangan sudah dapat dua ekor.
ikan biawan. Nyano ini dapat malang. Agak kok ini pada panjang. Tidak kan dapat malang. Iya. Penting lagi. Ini kami lagi santai menunggu pukat. Nah, santai, duduk dulu kita kan. Kalau lebih juga tuh shopping tuh. Iya, tapi kita pukat masuk. Ini cemburan ini cembur tuh. Kompal aja kok dipukat. Ada betul-betul kayaknya. Anu baru dipasang nih kan sudah ada apa ikan sudah masuk tiga tadi lah. Ini tengah hari kena deh. Ngomong sudah harus kena dong. Eh lihat lah. Ini udah kena senam nih. Ya, karena ini ketahuan kadang buaya ini tidak ada. Buaya. Ya belum buaya. Biasanya ada tahu ya bekas bebetak kan? Ini ada. Biawa dilihatnya seperti buaya itu bot. Iya. Lada. Ini yang mesti keluar lu apa biawak di sini. Biawa. Kalau mau angkok sama tahu ke buaya. Biawa buat buaya. Ada buaya biawa besar sini. Besar anak buaya anak biawa. Motornya lapang sih di sebuang sana lapang. Lapang bilang sih di dalam anu itu ya dalam ke jembar ya di pinggiran haul tuh. Pinggiran haul itu pinggir jennya bisa ya ada air air pasangnya air lapang itu. Ya ada kemerianan dari masa sini. Lu hambat dah, nyaman dah. Jadi 9 tulak tuh ya. Sebuah bekalan. Aqua. Nah, 3 band nih. 3 band. Bukan mas buk ya. Di situ apa di pola? Ini kalau sampai aja, mukanya anggap baik. Nggak tahu kan. Apa jalan? Biar mau ke bukti di katoran. Kalau di sini dulu tuh apa pamannya tuh itu mungkin sakanya buaya itu kalau ngambil napas saya tuh. Paman banyak lari situ. Itu di bawah apa itu? Ya, bawah jembar, bawah gubang mana ya nih? Kalau kata gubang perahu. Ya, kalau atau tahu, jukung perahu, jukung ya. Nah itu mau kamu bikin yang lalu sini perahu. Ada kayu tuh rembun ya. Wah kapur itu kalau pas miniatur ini lumayan ya paman sama ikan hewan di sini banyak ini memang jarak bisa 100 juta ini lah dapat lah. Apa jukung ini ada di sini ratusan juta boleh wak. Belum ini percaya nih. Ini banyak toman Lin. Banyak toman banyak dia kini gak tau ngelakup-ngelakup ya nah kini ke anu bawah anu tuh padang ini nih padang ini toman lari ya malam ya nanti itu. Kalau pilih melengkapi nanti jam 5 nanti itu nanti jam 5 itu ini kejabaan dong jam 5 itu apalagi kalau sudah ada apa anakannya itu ini di dalam ini Lin dalam akar nih. Anu ini apa nama kayu ini? Perempat. Ini udah pada malah kak pondok sini hidup di bebek. Hidup di bebek, hidup di manok sini. Ya, pas juga. Sama kolam mana nih, kolam itik. Boleh lah di depan bebek sini, Jim. Mun lagi anu ini survei tempat di atas pohon.
Nah, lihat das pohon. Menyurvei tempat lokasi. Lokasi pemancingan atau pasang pukat. Nah, ini dia. Lagi mengintai. Apakah pukatnya sudah ada yang dapat? Sudah kena bilangnya. Ini proses pelepasan sindin, kasih lihat sindin lah. Nah, hasilnya dia ikannya. Nah, pelepasan anu. Lumayan ikannya 1 kilo naik 4. Ikan biawannya. Biawannya lah. Kalau mancing mana anu, pala kan mancing ini sudah belum ada bulu-bulu. Kayaknya itu makhluk. Bukan itu kan ada anunya aja lah, selawas. Ikan biawan. Angkatin lah. Apa? Kemudian aku tinggal situ tadi. Enam tadi ada cocok. Enam lah. Lumayan ikan ini. Kita putar anu. Api ya ini nyelawasan deh. Terus ini tadi ada banyak memang dah kebiakan lah. Mau apa lagi? Ano nih mas jerbai. Tapi next bulannya berkelah dah. Ini cukup sudah. Lama lagi itu sana susah. Ini hasil tangkapan sementara. Masih sementara. Kita tunggu lagi babak kedua. Ya, lo motifnya lagi. Ikan biawan semua. Halo bosku, apa kabar? Wah, oh malah, mantap. Halo, mau lihat jukut dulu lah. Oke, oke, mantap. Ini adalah pemantau, pemantau lokasi. Lokasi tempat pemancingan. Ini hasil tangkapannya pasang pukat tadi, biawan
Nih hasilnya. Hari ini kita cuma survei saja. Ini hasilnya. Pasti sudah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.